ada di dalam Kitabul Hujjah dengan sanad yang sahih. Alhamdulillah, Nabi royak di dalam hadis ni katanya, tidak berimej seseorang kamu sehingga hawa nafsu dia boleh mengikut apa yang aku bawa, aku ngajar ataupun aku sebar. Maknanya kita masih lagi tidak berimej kalau sekiranya hawa nafsu kita tak boleh turut apa yang Nabi ngajar, Nabi royak, Nabi buat sunnah. Bermaknanya kewajipan bagi setiap orang Muslim, Muslimah, dia kena perenyik nafsu dia. Akal fikiran dia kena jadi turut logong hak Nabi ngajar, Nabi royak. Barulah dinamakan orang tu benar-benar berimej, benar-benar berpegang dengan ajaran Islam. Tapi kalau sekiranya ajaran Nabi, ajaran Allah, dia masih lagi nak turut gapo hak cocok dengan nafsu, lepas tu nak tahu benda hak tak cocok dengan nafsu, tanda katanya orang tu tak berimej lagi. Walaupun dia dakwa rakyat katanya kita orang Islam, kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, walaupun duk mengajar orang dah sekalipun, kalaulah nafsu dia, dia tak boleh turut ajaran Nabi, Nabi rakyat katanya la yu'minu ahadukum, tak sempurna lagi, tak molek lagi. Bukan arti jatuh kafir dalam hadis ni. Tak ada rakyat katanya la yu'minu ahadukum, seseorang kamu masih lagi duduk dalam kafir. Bukan. Tapi maknanya tidak sempurna dengan sepenuh-penuhnya iman seseorang apabila nafsu dia tu boleh turut gapo hak aku bayar, gapo hak aku buat. Contoh, sebab tu kita kena jadi hidup kita ni supaya dengan gandum roti kecek mudah-mudah. Gandum roti ikut orang nak kami ikut mana. Dia jadi belaka, nak jadi pak segi pun boleh, nak jadi bulat pun boleh. Jadi tebal pun boleh. Jadi kita ni kena ikut qira'ah, kena turut sunnah Nabi. Barulah dinamakan kita sebagai orang yang beriman. Selama mana kita tak boleh turut ajari Allah, ajari Nabi, ataupun tak sempurna dalam hal ikut ittiba', maka selama itulah kita kena royak kepada diri kita, aku tak beriman lagi yang sempurna. Banyak hadis-hadis yang mula dengan perkataan la yu'minu, la yu'minu ahadukum. Salah satunya Nabi royak la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tak beriman lagi seseorang kamu sehingga dia kasih kepada saudara dia seperti mana dia kasih kepada diri dia sendiri. Nabi royak lagi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi walau wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman lagi seseorang kamu sehingga aku ni, Nabi katanya aku ni, dia tu lebih kasih kepada aku daripada pok dia, anak dia dan semua manusia. Ini sebagai contoh yang Nabi royak dalam hadis hak bermula dengan la yu'minu ahadukum. Lepas tu banyak lagi dalam hadis-hadis yang Nabi royak untuk nak jadi pengajaran kepada kita kasih kepada Nabi, kasih kepada Allah ni jadi sudyot dalam hidup. Tak ada kita nak pergi banding dengan gapo. Banyak katanya nak pergi kasih kepada orang tu orang ni, kalau sekiranya nak pergi tiap dengan Allah dan Rasul, tak ada. Walaupun sekasih-kasih orang, sekasih-kasih benar dalam hidup kita, kita boleh raya, oh kita dengan dia ni seorang, oh kita kasih-kasih sungguh. Tapi tak boleh kita nak pergi tiap kasih kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Hadis yang kedua,
Ni hadis yang terakhir di dalam 40 hadis Imam Nawawi, iaitu hadis yang ke-42 dari Anas radhiyallahu anhu. Dia katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ni hadis kursi ni panggil, ya ibn Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Ni Tuhan panggil, wahai anak Adam, sesungguhnya mung selalunya berdoa, minta, memohon dan berharap kepada aku. Aku janji dengan kamu semua, tiap-tiap orang akan ampun kepada kamu di atas gapo hak kamu duk minta, kamu duk harap. Aku tidak peduli apa-apa sekalipun. Maknanya aku mai care. Dan mung duk minta, mung duk harap, maka aku akan apunglah dosa mung, hei anak dia. Lau balagat ya ibn Adam, lau balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak dia, jika dosa mung penuh langit, banyak yang kamu duk buat, thumma astaghfartani, lepas pada tu mung minta ampun dengan aku, ghafartu lak, nescaya aku ampun dosa-dosa kamu. Ya ibn Adam, hei anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika mung datang kepada aku ni akhirat sikit lagi ni dengan dosa sepenuh bombing, sutai bombing ni dosa semua, masya Allah, thumma laqitani la tushriku bihi syai'a, lepas pada tu mu jumpa dengan aku dalam keadaan kamu tidak syirik dengan aku walaupun sesuatu pun. Tu hai raya kata kena, la ataituka biqurabiha maghfirah, nascaya aku akan bui kepada mu hak mu buat dosa sutai bombing banyak. Nak ayat katanya besarnya, banyaknya dosa, tapi mung tak syirik dengan aku, nascaya aku akan balas kepada kamu semua tu dengan keampunan. Dok, apa dosa habis? Masya-Allah. Ni hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi, dia katanya hadis hasan sahih. Sebab tu hak pentingnya kita jangan buat dosa. Dan kita yakin bahawa kita orang biasa ni ada dosa belaka. Sikit sebanyak ni ada belaka. Hak sakut dengan manusia pun ada. Hak sakut kita dengan Allah Ta'ala pun ada. Ada belaka. Maka menjadi kewajipan bagi setiap orang Muslim kena istighfar tiap-tiap hari. Istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kena istighfar sama, kena bertaubat sama, lepas tu kena insaf, kena baiki diri hidup sama. Gapo hak kita biasa duk buat, bila kita nak pergi buat sekali lagi, nak pergi kata sekali lagi, nak pergi sebut sekali lagi, break sama. Kena break sama. Aku duk istighfar ni sebab aku duk buat benda ni banyak. Aku duk kata kat orang, aku duk mengupak kat orang, aku duk wa'ga tu wa'ga ni banyak. Maka kita kena istighfar, kena baiki semua hidup kita nak jadi molek. Sebab kita nak pergi jumpa dengan Allah Ta'ala lepas ada mati pak. Ada katanya jalan ada ke akhirat semata. Kita di atas dunia lah ni pun ada ke akhirat belakang ni. Cuma gambar dia katanya kita duduk di atas muka dunia tak mati lagi. Tapi apabila mati, semua orang nak kelik ke dunia belaka. Sebab apa tu? Nak berimej dengan kuat. Kalau dia orang kafir, nak masuk Islam. Nak kelik ke dunia, tak ada kisah lain dah orang-orang kafir. Nak kelik ke dunia, nak masuk Islam, nak berimej. Kita orang berimej dah ni, wujadilah kita orang kuat imej, istighfar, tak ada dosa kita.
Tiap-tiap hari kalau boleh, tak ada dosa. Jangan duk buat dosa-dosa. Lepas tu, jangan syirik sama sekali dengan Allah Ta'ala. Jangan dalam bentuk mana sekalipun, dalam rupa mana, dalam perbuatan kecil, jangan we ada walaupun sikit. Selumah-selumah syirik pun jangan we ada. Mucuk-mucuk syirik pun jangan we ada. Apatah lagi nak pergi syirik, nak pergi ambil azimat, pegaga tu, pegaga ni. Ha tu. Nak pergi selik ikut baju ke, selik ikat di lengan ke, sakuk dalam umuh ke, boleh kereta ke. Jalan belakang, syirik belakang tu. Dan kita duk pegang dengan benda-benda macam tu, walaupun duk semaya aci lekuk dahi sekalipun, syirik orang tu. Tak ada kira ni. Orang tamada, ngaji, tak ngaji, syirik belakang. Dia duk pegang dengan benda-benda macam dia duk percaya katanya benda tu boleh bekah. Boleh apa ni berpaedah, boleh manfaat kepada diri dia. Kalau dia tak bawa ke tu kan, ha wasa duk tak sedak lalu. Wasa tak kena, dia tak bawa ke tu duk sekali dengan kita. Yang ni. Pergi mandi kubur pun serupa juga. Pergi duk lepas kambing. Cucuk colok situ, colok sini. Semua tu ada orang-orang kafir belakang. Mari daripada Hindu, Buddha, Pram belakang. Pak kita yakin katanya belum pada Islam siapa di tempat kita ni. Yang dak sembuh pada zaman-zaman dulu, iaitu orang-orang zaman-zaman dulu tu, ya agama, agama dak tahu katanya agama gapo nama. Dia dak sembuh, sembuh, sembuh gotu sembuh ni. Mari kepada zaman anak cucu pun masih lagi dak dak sebut, 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 sebut. Orang-orang Melayu Islam kita pun masih lagi duk ada sakit baki dia panggil. Eh kalau dia tak buat gani tak leh ni. Eh dia tak pelepah tak leh ni. Nanti godalah. Ha hidup tak selamatlah. Nanti sawelah hanu. Teriak sia malam. Ada kata belakang. Bapalah tak pergi cari tok tu. Tak pelepah tak gani banyak. Ni nak ayat katanya. Ada jahiliyah ni masih lagi duk ada duk serah lagi duk sekali klom-klun sekali dengan ada orang-orang Islam kita. Sebab tu kita kena pelepah. Ngajilah we jadi nampak sungguh. Minta sama dengan Allah Taala, tak sei kita terlibat puapan sikit sebanyak pun tak sei dengan benda-benda syirik, benda khurafat, bid'ah dan sebagainya. Barulah dinamakan kita orang benar-benar yang berimi dan nafsu kita pun kita boleh perenyek. Hacau habis nafsu kita apa sahih duk secocok dengan syaitan dengan gapo tak ada. Nah, kita nak kepada Allah dan Rasul, ambil ulama-ulama mai hidup suluh, mai hidup hurai perkara-perkara hak baik dalam hidup kita. Itulah sebagai nasihat sikit sebanyak daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga belaka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.